Halo sobat semuanya, kembali lagi di channel Ilman Top. Perkembangan era modern yang semakin maju membuat sejarah di masa lalu sedikit demi sedikit mulai terungkap. Harta karun tersembunyi di masa lalu telah membuka rahasia peradaban kuno dan merubah cara kita memahami sejarah. Penemuan-penemuan arkeolog berumur ribuan tahun lalu mengungkap fakta mengejutkan tentang masa lalu kita. Mulai dari batu resita yang memecahkan kode hieroglif Mesir kuno sampai istana Khensus di Yunani. Setiap penemuan dalam daftar ini memiliki cerita unik sendiri untuk diceritakan. Nah, dalam video ini kita akan membahas 19 penemuan arkeolog paling spektakuler sepanjang masa. Apa saja penemuan tersebut? Mari kita bahas bersama-sama ya. Tapi sebelum masuk ke inti video kita kali ini, kita ingetin kalian, jangan lupa like dan klik tombol subscribe agar channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Penemuan Batu Rosetta. Batu Rosetta adalah artefak arkeologis yang sangat penting. Dikenal karena memainkan peran kunci dalam memecahkan misterius tulisan hieroglif Mesir kuno. Batu ini ditemukan oleh pasukan Prancis selama kampanye militer Napoleon di Mesir pada tahun 1799. Batu ini memiliki ukuran sekitar 1,14 meter dan 72 cm lebar dan beratnya sekitar 760 kg. Bagian paling menonjol dari batu Rosetta adalah tiga teks yang terukir padanya. Bagian atas ditulis dalam hieroglif Mesir. Bagian tengah menggunakan skrip domotik atau bentuk tulisan rakyat biasa di Mesir kuno ya guys. Dan bagian bawah menggunakan bahasa Yunani kuno. Yang membuat batu ini sangat penting adalah fakta bahwa ketiga teks tersebut merupakan terjemahan dari satu dokumen yang sama. Sebuah dekret yang dikeluarkan pada tahun 196 sebelum Masehi oleh Raja Ptolemeus V. Oleh karena itu, ilmuwan bisa membandingkan teks Yunani, sebuah bahasa yang dipahami pada waktu itu, dengan dua bentuk tulisan Mesir untuk mencoba memecahkan kode hieroglif. Pekerjaan utama untuk menerjemahkan batu ini dilakukan oleh Jean-Francois Calamparin, seorang sarjana Prancis. Dia menghabiskan bertahun-tahun belajar tentang bahasa dan budaya Mesir kuno dan menggunakan pengetahuannya tersebut untuk menguraikan makna simbol-simbol hieroglif pada batu Rosetta. Pada tahun 1822, setelah bertahun-tahun kerja keras dan dedikasi, Calamparin akhirnya berhasil merumuskan sistem untuk membaca hieroglif dengan menggunakan batu Rosetta sebagai panduan. Penemuannya ini membuka jalan bagi pemahaman kita tentang peradaban Mesir kuno dan memberikan kontribusi besar bagi bidang Egiptologi. Penemuan batu Rosetta telah membuka jalan menuju pengurai hieroglif Mesir kuno dan menjadi salah satu penemuan arkeolog terpenting dalam sejarah. Batu Rosetta menjadi simbol penting dari kemajuan ilmiah dan pengetahuan manusia tentang masa lalu kita sendiri. Saat ini batu tersebut disimpan di British Museum di London dan tetap menjadi salah satu artefak paling berharga dalam koleksi mereka. Chichen Itza, situs arkeolog yang terletak di semenanjung Yucatan, Meksiko. Situs ini merupakan salah satu situs peradaban Maya paling terkenal dan penting di dunia. Chichen Itza didirikan oleh peradaban Maya pada sekitar abad ke-5 Masehi dan berkembang menjadi pusat politik, agama, dan budaya yang kuat. Penemuan Chichen Itza oleh dunia barat dimulai pada awal abad ke-19, di mana penjelajah Amerika bernama John Lloyd Stephens dan arsitek Inggris Frederick Chatsworth melakukan perjalanan ke Meksiko untuk mengeksplorasi situs-situs arkeolog Maya. Mereka mengunjungi banyak situs penting, hingga akhirnya menemukan situs Chichen Itza. Mereka akhirnya mendokumentasi temuan mereka dalam buku-buku yang berjudul Incident of Travel in Yucatan. Buku-buku tulisannya ini menjadi sumber daya penting bagi para arkeolog untuk mempelajari situs-situs tersebut dan sekaligus juga membantu memperkenalkan peradaban Maya kepada dunia. Pada tahun 1843, seorang diplomat Amerika bernama John Waldo Putnam melakukan survei lebih lanjut di Chichen Itza. Dia menggali beberapa struktur utama termasuk piramida Kukulkan, kuil 1000 pilar, lapangan bola Sukar besar. Saat itu dia mengambil banyak foto dari situs tersebut. Dan sampai sekarang, foto-foto yang diambilnya pada masa itu masih digunakan oleh para arkeolog untuk mempelajari situs Chichen Itza. Hingga sampai pada abad ke-19, pekerjaan penggalian besar-besaran pertama dilakukan oleh ahli arkeolog Edward Heber Thompson. Thompson menemukan banyak artefak berharga seperti patung-patung Jade,
perhiasan emas, keramik indah, serta sisa-sisa manusia yang dikorbankan sebagai bagian dari praktik keagamaan suku Maya. Kota Tikal. Tikal adalah reruntuhan kota kuno di hutan hujan Guatemala yang dulu mungkin bernama Yaxmutal. Tikal merupakan salah satu kota terbesar dalam peradaban Maya pada zaman pra-Columbus. Kota ini terletak di wilayah cekungan Petén di Departemen El Petén. Situs ini merupakan bagian dari Taman Nasional Tikal yang dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1979. Tikal adalah ibu kota sebuah negara yang pernah menjadi salah satu kerajaan terkuat dalam peradaban Maya. Walaupun bangunan-bangunan besar di situs tersebut dapat ditilik kembali ke abad ke-4 sebelum Masehi. Tikal mencapai puncak kejayaannya pada zaman klasik 200-900 Masehi. Setelah berakhirnya zaman klasik akhirnya 550-830 Masehi, tidak ada lagi monumen besar yang dibangun di Tikal. Jumlah penduduk Tikal juga menurun secara perlahan, hingga akhirnya kota ini ditinggalkan oleh penduduknya pada abad ke-10. Situs ini sempat terlupakan oleh peradaban modern, hingga Modesto Mendes dan Amria Sistek mengunjungi reruntuhan ini pada tahun 1848. Setelah majalah Academic Science Berlin menerbitkan kembali laporan tersebut pada tahun 1853, para arkeolog dan pemburu harta karun mulai mengunjungi kawasan ini. Dan kini, situs ini menjadi salah satu tujuan wisata di Guatemala. The Cerebium of Alexandria adalah sebuah kuil Yunani kuno yang dibangun oleh Ptolemy III Orgetes yang memerintah tahun 246-226 sebelum Masehi. Dan didedikasikan untuk Serapis pelindung Alexandria Mesir. Kuil ini pertama kali ditemukan pada tahun 1610 oleh seorang arkeolog Italia bernama Giovanni Battista Belzani. Belzani menemukan sebuah pintu besar yang terbuat dari batu granit yang mengarah ke sebuah ruang bawah tanah yang berisi patung-patung dewa Serapis dan berbagai benda bersejarah lainnya. Konstruksi Serapium dimulai pada abad ke-3 sebelum Masehi di bawah pemerintah Ptolemy I Sater, salah satu penerus Alexander Agung. Selain sebagai tempat ibadah, Serapium juga berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat pengetahuan yang penting. Perpustakaan dalam kompleks ini diketahui memiliki koleksi buku-buku langka loh guys. Namun sayangnya pada tahun 391 Masehi, kuil ini mengalami penghancuran ketika Kaisar Romawi Theodosius I mengeluarkan dekrit melarang praktik mekanisme di Kekaisaran Romawi Timur. Penghancuran tersebut menyebabkan banyak artefak berharga dan dokumen penting hilang atau rusak. Stonehenge adalah situs dua pemakaman dari abad ke-6 dan awal abad ke-7 yang terletak di dekat Warwick, Suffolk, Inggris. Pada tahun 1938, seorang pemilik tanah bernama Eddie Perty meminta seorang arkeolog amatir bernama Basil Brown untuk melakukan penggalian di bukit tersebut setelah mendengar cerita tentang kemungkinan adanya makam kuno. Penggalian dimulai pada tahun 1939 dan mengungkapkan sebuah kapal perang Viking yang dimakamkan bersama dengan harta karun dan artefak lainnya. Kapal tersebut merupakan kapal pemakaman Raja Angle II dari abad ke-7 Masehi. Salah satu penemuan paling menonjol adalah topi helm Stonehenge atau helmet, sebuah helm perang mewah dengan hiasan kepala berbentuk singa dan emas dan garnet merah. Tahun 1960-an dan 1980-an, area yang lebih luas dieksplorasi oleh para arkeolog dan pemakaman individu lainnya kemudian terungkap. Pusat pengunjung Stonehenge yaitu berisi artefak asli, replika temuan, dan rekonstruksi ruang makam kapal satu. Situs ini dikelola oleh National Trust dan sebagai besar objek tersebut saat ini disimpan oleh British Museum. Istana Knossos. Istana Knossos adalah sebuah situs arkeolog di Kreta Yunani yang dikenal sebagai pusat peradaban Minoan, salah satu peradaban tertua di Eropa. Knossos dikenal karena istana megahnya yang merupakan pusat politik dan budaya Minoan. Istana Knossos ditemukan oleh seorang arkeolog Inggris bernama Arthur Evans pada tahun 1900. Setelah menemukan situs ini, Evans memulai proyek ekskavasi dan restorasi ekstensif. Hasilnya adalah salah satu situs sejarah paling penting dan mengesankan di Eropa.
Istana ini mencakup area sekitar 20.000 meter persegi dan memiliki fasilitas seperti sistem sanitasi canggih dan lukisan dinding berwarna-warni yang menggambarkan adegan-adegan kehidupan sehari-hari serta ritual agama. Selain itu, Evans juga menemukan ratusan tablet tanah liat dengan tulisan linear A dan B, salah satu bentuk tulisan tertua di Eropa. Meskipun linear A masih belum dapat dibaca hingga hari ini. Istana Nonsos dianggap sebagai penemuan penting karena merupakan situs arkeologi zaman perunggu terbesar di Pulau Kreta dan diduga sebagai pusat upacara, politik, dan budaya peradaban Minoa. Selain itu, istana ini juga menjadi saksi bisu dari kejayaan peradaban Minoa yang telah hilang. Makam Tutankhamun ditemukan oleh arkeolog Inggris Howard Chater pada tanggal 4 November 1922 di Lembah Paraja dekat Luxor, Mesir. Makam ini merupakan salah satu penemuan arkeolog terbesar dalam sejarah dan menjadi sorotan dunia karena kekayaan artefak yang ditemukan di dalamnya. Raja Tutankhamun sendiri adalah seorang Firaun Mesir yang memerintah pada masa dinasti ke-18. Sekitar tahun 1332 sampai 1323 sebelum Masehi. Ia memerintah selama periode sejarah yang dikenal sebagai Kerajaan Baru. Ia naik takhta pada usia sangat muda dan meninggal pada usia sekitar 19 tahun. Makam ini berisi lebih dari 5.000 artefak, banyak di antaranya dalam kondisi sempurna, termasuk masker emas Tutankhamun yang ikonik seperti kereta perang. Bahkan ada patung-patung kecil, perhiasan, dan sandal. Selain itu, makam ini juga memiliki 3 peti mati yang satu sama lain semakin kecil dan lebih dekat dengan jenazah Raja Tutankhamun. Namun, penemuan makam Raja Tutankhamun juga diiringi dengan kisah misteri kutukan kematian bagi siapapun yang mengganggunya. Ditambah dengan adanya mitos bahwa siapapun yang mengganggu makam Firaun akan dikutuk. Legenda mengatakan bahwa ketika Lord Carnarvon, orang yang mendanai penggalian makam Raja Tut, meninggal dunia, semua lampu di rumahnya secara misterius padam. Namun menurut kebanyakan para ilmuwan, hal ini tidak memiliki dasar ilmiah dan hanya menjadi cerita yang berkembang di masyarakat. Penemuan makam Tutankhamun sangat penting karena makam ini ditemukan dalam kondisi yang hampir utuh dan tidak tersentuh selama lebih dari 3.000 tahun. Machu Picchu, yang berarti Gunung Tua. Dalam bahasa Quechua, adalah situs suku Inca yang terletak di puncak pegunungan Andes di Peru. Meskipun dikenal oleh penduduk lokal, situs ini tetap tidak diketahui oleh dunia luar sampai ditemukan oleh penjelajah Amerika Hiram Bingham pada tahun 1911. Bingham adalah seorang profesor sejarah dari Universitas Yale yang tertarik pada peradaban suku Inca dan mencari kota hilang Inca Vilcabamba. Penemuan Machu Picchu menjadi momen penting dalam arkeologi Amerika Selatan. Situs ini merupakan salah satu contoh terbaik dari perencanaan kota dan teknik bangunan suku Inca. Bangunan-bangunan batu diletakkan tanpa menggunakan adukan. Dan hebatnya, banyak di antaranya masih berdiri hingga hari ini. Machu Picchu juga memiliki kompleks agrikultural dengan teras-teras pertanian serta sistem irigasi canggih. Selain itu juga ada kuil-kuil suci seperti tempat matahari Intihuatana dan kuil tiga jendela. Situs ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1983 dan saat ini merupakan tujuan wisata populer dengan ratusan ribu pengunjung setiap tahunnya. Mumi Pozirik Siberia. Mumi Pozirik adalah sekelompok mumi yang ditemukan di kuburan beku di Pegunungan Altai, Siberia, Rusia. Mumi-mumi ini diperkirakan berasal dari abad ke-6 hingga ke-3 sebelum Masehi dan diyakini berasal dari suku Pozirik. Mumi Pozirik atau juga disebut dengan mumi beku dari Siberia ditemukan oleh arkeolog Rusia Sergei Ivanovich Rudenko pada tahun 1920-an hingga 1940-an. Pozirik adalah nama yang diberikan kepada suatu suku yang mempunyai kebudayaan kuno yang hidup di pegunungan Altai di Siberia. Ketika abad ke-6 hingga ke-3 sebelum Masehi, mereka adalah bagian dari kelompok Nomadan Sityan yang dikenal karena keterampilan mereka dalam mengendarai kuda dan pertempuran.
Ubi paus jerak sering kali ditemukan dalam kondisi luar biasa, baik berkat lingkungan beku dan metode penguburan mereka yang canggih. Mereka dikubur dalam bukit buatan. Salah satu penemuan paling terkenal adalah Putri Ukok, seorang wanita muda yang tubuhnya ditutupi dengan tato rumit dan dikubur dengan pakaian indah serta aksesoris lainnya. Tato-tatonya menunjukkan hewan-hewan mitologis seperti rooster mirip singa. Gambar-gambar ini memberikan wawasan tentang keyakinan spiritual orang-orang Pazir. Gereja-gereja Pahatan Batu Lalibela adalah 11 gereja yang terletak di daratan tinggi Ethiopia Barat, tepatnya di kota Lalibela. Kota ini sendiri mengambil nama dari Gebre Meskel Lalibela, yaitu Kaisar Ethiopia yang selama masa pemerintahannya ingin menciptakan Yerusalem baru sebagai pusat ziarah Kristen. Sehingga atas ambisinya tersebut, ia memerintahkan pembangunan gereja yang dipahat dari batu. Gereja-gereja ini diperkirakan dibangun selama abad ke-12 atau ke-13 Masehi. Ada 11 gereja batu dalam kompleks ini. Semuanya diukir langsung dari batuan alam. Proses pembuatannya melibatkan penggalian batu secara vertikal ke dalam tanah untuk membentuk struktur gereja dengan detail yang luar biasa. Gereja-gereja tersebut kemudian dipisahkan dari tanah sekitarnya oleh parit-parit sempit. Beberapa gereja yang paling terkenal di situs ini adalah Bethel Kirches, yang berbentuk salib dianggap sebagai salah satu contoh arsitektur Rockham terbaik. Dalam Beti Mati Alam atau Rumah Penyelamat Dunia, yang merupakan gereja Rockham terbesar di dunia. Gereja-gereja ini masih digunakan untuk ibadah hingga hari ini dan menjadi situs ziarah penting bagi umat Kristen Ortodok Ethiopia. Pada tahun 1978, UNESCO menetapkan gereja-gereja Batu Lalibela sebagai situs warisan dunia karena nilai sejarah dan budayanya yang luar biasa. Perpustakaan Alexandria. Perpustakaan ini adalah salah satu perpustakaan terbesar dan terpenting pada zaman kuno. Perpustakaan ini didirikan pada masa pemerintahan Ptolemaeus II Philadelphus, 285-246 sebelum Masehi nih guys, dan merupakan bagian dari sebuah lembaga penelitian yang lebih besar, Musaeus, yang dipersembahkan untuk para musai atau 9 dewi yang melambangkan seni. Perpustakaan ini dirancang sebagai perpustakaan untuk menampung semua pustaka dunia karena berisi karya asli dari Socrates, Plato, dan bahkan Homer. Perpustakaan Alexandria memiliki koleksi yang sangat besar, antara 40.000 hingga 400.000 gulungan pada abad ke-1 sebelum Masehi. Bahkan ada yang memperkirakan 700.000 gulungan, mungkin sama dengan sekitar 100.000 buku. Koleksi ini mencakup karya-karya dari berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, dan sastra. Sayangnya, perpustakaan ini mengalami kehancuran yang tragis pada tahun 48 sebelum Masehi. Perpustakaan ini terbakar akibat ulah Julius Caesar selama pengepungan Alexandria. Julius Caesar yang merusak bahkan menghancurkan bagian-bagian penting dari koleksinya. Pada akhirnya, perpustakaan tersebut mulai meredup setelah munculnya kekristenan sebagai agama dominan di Romawi pada abad ke-4 Masehi. Meski demikian, perpustakaan Alexandria akhirnya dapat tetap bertahan dan menjadi inspirasi bagi banyak orang dan menjadi simbol kebesaran dan kemajuan peradaban kuno. Göbekli Tepe, dalam bahasa Turki yang berarti bukit berperut, adalah sebuah situs arkeolog yang terletak di dekat kota Sinirva di Tenggara Turki. Ditemukan pada tahun 1963 oleh survei arkeologi bersama antara Universitas Istanbul dan Universitas Chicago. Situs ini tidak mulai digali secara luas sampai tahun 1995 oleh tim Jerman Turki di bawah pimpinan Klaus Schmidt dari Institut Arkeologi Jerman. Göbekli Tepe adalah salah satu struktur batu monolitik tertua yang diketahui manusia. Diperkirakan dibangun sekitar 9.600 sampai 7.300 sebelum Masehi. Ini jauh lebih tua daripada Stonehenge atau piramida Mesir yang dibangun selama periode Praneolitikum, ketika manusia masih hidup sebagai pemburu pengumpul.
Situs ini terdiri dari serangkaian lingkaran batu besar dengan pilar-pilar monolitik raksasa yang dipahat dengan berbagai gambar hewan seperti singa, buaya, rubah, dan burung. Beberapa pilar memiliki bentuk humanoid atau menampilkan simbol-simbol misterius. Situs ini tampaknya digunakan untuk tujuan ritual atau agama daripada pemukiman atau pertanian. Ini menantang teori sebelumnya bahwa pembentukan kompleks keagamaan dan sosial hanya terjadi setelah manusia mulai bercocok tanam. Acropolis Athena adalah sebuah situs bersejarah yang terletak di atas bukit tinggi di pusat kota Athena, Yunani. Acropolis dalam bahasa Yunani berarti kota di atas. Ada banyak akropolis di seluruh Yunani, tetapi yang paling terkenal adalah Acropolis Athena. Dibangun pada abad ke-5 sebelum Masehi selama periode emas Athena di bawah kepemimpinan Pericles. Acropolis berisi beberapa bangunan penting seperti Parthenon, Erechtheion, Propylaea, dan Temple of Athena Nike. Parthenon mungkin merupakan struktur paling ikonik di Acropolis. Didedikasikan untuk dewi pelindung kota Athena. Kuil ini dikenal karena proporsi sempurnanya dan relief-relief indahnya yang menggambarkan mitos-mitos Yunani. Penggalian arkeologis pertama kali dilakukan oleh orang-orang Yunani modern pada awal abad ke-19 setelah merdeka dari kekaisaran Ottoman. Sejak itu banyak penelitian telah dilakukan untuk memulihkan dan melestarikan monumen-monumen tersebut serta mempelajari lebih lanjut tentang sejarah mereka. Hari ini Acropolis Athena adalah situs warisan dunia UNESCO dan merupakan salah satu tujuan wisata paling populer di dunia. Kuil Souvenir Habegium. Habegium Souvenir adalah situs arkeolog bawah tanah yang terletak di Paula, Malta. Habegium merupakan kompleks pemakaman prasejarah yang digali ke dalam batu kapur lembut dan digunakan sekitar 4000 sampai 2500 sebelum Masehi selama zaman Neolitikum akhir. Kompleks ini terdiri dari 3 tingkat, tingkat atas yang paling tua, tingkat tengah, dan tingkat bawah. Struktur ini mencakup kamar-kamar seperti kamar utama, kapel kudus, dan oracle room. Ornamen dindingnya mencakup pola merah ochre dan patung-patung berbentuk manusia dan hewan. Tempat ini digunakan untuk pemakaman selama berabad-abad dengan sekitar 7.000 individu diperkirakan telah dikubur di sana. Selain itu, penemuan artefak seperti patung tanah liat, manik-manik batu, amulet tembaga serta keramik menunjukkan bahwa tempat ini juga mungkin digunakan untuk ritual atau upacara agama. Sejak tahun 1980, situs tersebut telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Saat ini akses ke Habegium dibatasi untuk melindungi lingkungan sensitifnya dengan jumlah pengunjung yang dibatasi setiap harinya. Angkor Wat, yang berarti kota kuil, adalah kompleks kuil terbesar di dunia dan salah satu monumen paling penting di Kamboja. Dibangun pada awal abad ke-12 oleh Raja Suryavarma II sebagai pusat spiritual dan politik kerajaan. Angkor Wat awalnya didedikasikan untuk dewa Hindu Wisnu sebelum berubah menjadi kuil Buddha pada akhir abad ke-14. Kompleks ini mencakup area seluas sekitar 200 hektar dan terdiri dari serangkaian menara berbentuk lotus, galeri batu bata dengan relief yang rumit. Dan ada juga kolam-kolam besar tuh guys. Relief pada dinding kuil menggambarkan adegan dari mitologi Hindu serta perang dan kehidupan sehari-hari orang Khmer kuno. Meskipun Angkor Wat dikenal oleh penduduk lokal selama berabad-abad, situs ini mendapatkan perhatian internasional setelah penjelajah Prancis Henry Maud mengunjungi pada tahun 1860-an dan menerbitkan sketsa serta deskripsi tentang penemuan tersebut. Sejak itu, banyak ekspedisi arkeologis telah dilakukan untuk memetakan, memulihkan, dan melestarikan situs tersebut. Gulungan Laut Mati adalah kumpulan dokumen kuno yang ditemukan di Qumran, Israel pada tahun 1946. Gulungan Laut Mati terdiri dari ribuan fragmen yang membentuk ratusan manuskrip termasuk Alkitab Ibrani, kitab-kitab apokrif, dan tulisan-tulisan keagamaan lainnya. Ditulis dalam beberapa bahasa termasuk Ibrani, Aram, dan Yunani. Sebagian besar gulungan ditulis pada pergamen. Tetapi beberapa juga ditulis pada papirus, dan satu bahkan ditulis pada lembaran tembaga. Penemuan gulungan Laut Mati sangatlah penting karena memberikan wawasan yang mendalam tentang sejarah dan agama Yahudi. Gulungan-gulungan tersebut menunjukkan bahwa Yudaisme kuno jauh lebih beragam daripada yang sebelumnya diperkirakan.
Pada tanggal 15 September 1946, dua penggembala Bedouin, Muhammad Edib dan Halis Musa, sedang menggembalakan kambing mereka di Lembah Qumran. Ketika mereka menemukan sebuah gua yang berisi beberapa gulungan pergamen, mereka menjual gulungan-gulungan tersebut kepada seorang pedagang barang antik di Bethlehem, yang kemudian menjualnya kepada arkeolog Yigal Yadin. Tetapi Yadin segera menyadari pentingnya penemuan ini, dan ia memulai penggalian di Qumran. Dalam beberapa tahun, ia menemukan 11 gua lagi yang berisi gulungan-gulungan pergamen. Penemuan gulungan laut mati juga bertepatan dengan Perang Dunia II. Pada saat itu Israel dikuasai oleh Inggris yang mengontrol penggalian di Qumran. Inggris khawatir bahwa gulungan laut mati dapat digunakan untuk tujuan propaganda oleh Nazi Jerman. Oleh karena itu, mereka melarang publik mengetahui tentang penemuan ini. Gulungan-gulungan tersebut juga memperkuat klaim Israel atas wilayah Qumran. Israel berpendapat bahwa komunitas Yahudi yang tinggal di Qumran adalah nenek moyang orang Yahudi modern. Gulungan laut mati adalah salah satu penemuan arkeologi paling penting abad ke-20. Mereka memiliki dampak yang besar pada pemahaman kita tentang sejarah dan agama Yahudi. Dan mereka juga memainkan peran penting dalam sejarah Israel. Spanish Stonehenge, juga dikenal sebagai Dolmen of Guadalpera, adalah situs megalitikum yang terletak di Spanyol Barat. Struktur ini dibangun sekitar 4.000 hingga 7.000 tahun yang lalu, menjadikannya lebih tua dari Stonehenge di Inggris. Dolmen of Guadalpera terdiri dari 100 batu berdiri yang disusun dalam formasi oval untuk membentuk apa yang diyakini sebagai tempat ibadah atau pemakaman kuno. Beberapa batu memiliki ukiran dan simbol misterius, termasuk serangkaian lingkaran konsentris. Situs ini ditemukan pada awal ke-20 oleh Jerman Spanyol, arkeolog Hugo Obermeier. Namun pada tahun 1963, pembangunan bendungan Valdeskanas menyebabkan situs tersebut tenggelam di bawah air dan hilang dari pandangan publik selama beberapa dekade. Namun pada musim panas 2019, setelah periode kekeringan yang parah mengurangi tingkat air di bendungan tersebut, Spanish Stonehenge muncul lagi dan menarik perhatian internasional. Ada upaya sedang dilakukan untuk memindahkan struktur tersebut ke lokasi yang lebih aman agar dapat dipelajari dan dinikmati oleh publik tanpa risiko kerusakan lebih lanjut. Petra adalah sebuah kota kuno yang terletak di Yordania Selatan. Kota ini dikenal dengan arsitektur batu merah muda yang spektakuler dan karena itu sering disebut kota batu merah muda. Petra dibangun sekitar abad ke-6 sebelum Masehi oleh suku Nabatea, sekelompok orang Arab nomaden yang akhirnya mengembangkan jaringan perdagangan yang kompleks di wilayah tersebut. Petra dikenal karena bangunan-bangunan yang dipahat langsung dari tebing batu. Struktur paling ikonik mungkin adalah Al-Khasneh atau Bedungan, sebuah kuil dengan fasad Helenistik yang detail dan indah pastinya. Ada juga banyak struktur lain seperti teater, makam, kuil, dan gereja. Meskipun Petra telah ditinggalkan dan dilupakan oleh dunia barat selama berabad-abad, situs ini ditemukan lagi pada tahun 1812 oleh penjelajah Swiss Johann Ludwig Burckhardt yang menyamar sebagai pedagang Arab untuk mendapatkan kepercayaan penduduk lokal dan berhasil mencapai situs tersebut. Pada tahun 1985, UNESCO menetapkan Petra sebagai situs warisan dunia dengan alasan ini adalah salah satu aset budaya paling berharga di dunia. Gua Altamura adalah sebuah gua di Spanyol Utara yang dikenal karena lukisan prasejarahnya yang luar biasa. Gua ini terletak di dekat kota Santa Elena del Mar di Santa Bria dan sekitar 30 km dari kota Santander. Lukisan-lukisan pada dinding gua ini pertama kali ditemukan oleh seorang pemburu lokal pada tahun 1868. Tetapi penemuan penting dilakukan oleh Marcellinus di Sautelot, seorang arkeolog amatir dan putrinya Maria pada tahun 1879. Saat itu mereka menemukan serangkaian lukisan Bizen berusia ribuan tahun yang dipahat dan dilukis di langit-langit gua. Lukisan-lukisan tersebut merupakan contoh seni politikum atas yang sangat baik dan merupakan salah satu contoh pertama seni prasejarah yang pernah ditemukan. Namun, penemuan tersebut awalnya ditentang oleh komunitas ilmiah saat itu. Banyak ahli yang meragukan bahwa manusia prasejarah memiliki kemampuan artistik untuk menciptakan karya seni semacam itu. Baru setelah penemuan serupa dibuat di Perancis dan Spanyol lainnya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, klaim Sotelio tentang Gua Altamira akhirnya diterima. Candi Borobudur
adalah monumen Buddha terbesar di dunia dan merupakan salah satu situs arkeologi paling penting di Indonesia. Candi ini terletak di Jawa Tengah sekitar 40 km barat laut Yogyakarta. Dibangun pada abad ke-8 dan ke-19 Masehi selama era dinasti Syailendra. Borobudur adalah contoh menakjubkan dari arsitektur dan seni Buddha. Candi ini dibangun sebagai stupa besar dan mandala 3 dimensi yang mewakili kosmologi Buddha. Candi Borobudur ditemukan kembali oleh dunia barat pada tahun 1814 selama pemerintahan kolonial Inggris di Jawa. Sir Thomas Stamford Raffles, gubernur Inggris Jawa pada saat itu, mendengar tentang situs tersebut dan mengirim tim untuk menyelidiki. Tim ini kemudian membersihkan situs tersebut dan memulai proses dokumentasi awal dari monumen tersebut. Pada abad ke-20, upaya restorasi besar-besaran dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan bantuan UNESCO. Restorasi tersebut melibatkan pembongkaran total candi dan pemasangan sistem drainase untuk melindungi bangunan dari kerusakan akibat air hujan. Candi Borobudur adalah situs warisan dunia UNESCO dan merupakan situs wisata populer baik bagi wisata lokal maupun internasional. Setiap tahun dalam perayaan Waisak atau Hari Suci Umat Buddha, ribuan peziarah berkumpul di candi ini untuk merayakannya.